Nama saya Gilang Haryo Wisnubroto. Jabatan saya di sini menjabat sebagai Supervisor Markom and Revenue di Kebun Raya Purwodadi. Jadi untuk sahabat Sonora, Kebun Raya Purwodadi ini sempat ditutup beberapa bulan memang untuk pada saat pandemi, dan saat ini kami sudah mulai buka itu di tanggal 27 Juli 2020. Kami sudah mulai buka dan sekarang sudah mulai beroperasi secara normal, akan tetapi ada beberapa protokol kesehatan yang sahabat Sonora nanti harus patuhi saat berkunjung ke Kebun Raya Purwodadi, seperti wajib masker, kemudian jaga jarak, dan wajib membawa hand sanitizer beserta beberapa peraturan lainnya. Nah, jam bukanya itu kami di weekday itu buka dari jam 7 pagi. Dari jam 7 pagi tutup di jam 4 sore. Untuk weekend, nah sahabat Sonora yang ingin olahraga, weekend kita buka di jam 6.30, jadi pagi banget. Kita udah buka 6.30 dan kita tutup di jam 5 sore. Jadi untuk weekend atau hari libur ya, dan hari libur waktunya panjang banget, Sabtu Minggu atau hari libur waktunya panjang banget untuk sobat Sonora kalau ingin berwisata alam yang ya benar-benar suasana alam banget, bisa ke sini. Jadi waktunya lebih panjang. Kalau harga tiketnya kita masih belum ada perubahan. Harga tiketnya per orang itu dikenai Rp9.500. Nah, tapi bagi sobat Sonora yang punya anak kecil yang usianya di bawah 3 tahun atau di bawah 80 cm, nah nanti itu ada ukurannya, di bawah 80 cm free. Kemudian bagi sobat Sonora yang membawa sepeda gayung sendiri, itu nanti akan dikenai tambahan cas sebesar Rp8.500. Dan untuk informasi, saat buka dan saat ini Kebun Raya Purwodadi kendaraan umum atau kendaraan pribadi dilarang masuk. Jadi sobat Sonora nanti parkir di bawah untuk kendaraan pribadinya, kemudian membeli tiket di loket, atau lebih gampangnya lagi beli tiket secara online di kebunraya.id. Nah itu masa berlaku tiketnya selama 90 hari. Sobat Sonora bisa beli, katakanlah mau minggu depan belinya sekarang bisa, karena masa berlaku tiketnya 90 hari. Setelah beli tiket, datang ke sini, parkir, kemudian parkir, jalan kaki menuju ke loket atau ke pintu masuk, scan barcode-nya, silakan masuk, dan ada beberapa fasilitas yang bisa dinikmati. Yang pertama adalah kita ada penyewaan sepeda, itu Rp25.000 per jam. Kemudian yang kedua ada shuttle bus. Shuttle bus itu Rp20.000 per rute. Jadi rutenya keliling-keliling Kebun Raya Purwodadi, melewati spot-spot yang menarik di Kebun Raya Purwodadi. Dan yang ketiga, kita punya penyewaan golf car. Jadi untuk sobat-sobat Sonora yang ingin menikmati Kebun Raya Purwodadi dengan mengendarai golf car, kita punya. Nah, itu sewanya Rp250.000 per jam untuk 6 seat atau kapasitas 6 orang, dan Rp200.000 per jam untuk kapasitas 4 orang, Mas. Banyak juga pengunjung yang sudah kesini, Mas, dan sobat Sonora sekalian. Pengunjung juga banyak yang sudah kesini, mereka datang kesini bersama keluarga, bawa tikar, bawa rantang sendiri atau bawa makan sendiri. Jadi kami memberikan kebebasan bagi pengunjung untuk yang ingin datang kesini bersama keluarga, kemudian istilahnya beber kloso atau buka tikar sambil menikmati makanan yang sudah dibawa dari rumah, monggo. Nah, kalau misalkan bagi teman-teman komunitas atau dari perusahaan atau yang skopnya lebih besar, kami menyediakan fasilitas untuk sewa lahan. Jadi di sini ada 6 lahan yang bisa disewa, ukurannya berbeda-beda, kemudian nanti bisa mengadakan kegiatan di sana. Kegiatannya macam-macam, mulai dari gathering bisa, yang sering adalah senam. Yang sering itu senam dari ibu-ibu macam-macam dari beberapa daerah di Jawa Timur pada khususnya. Kemudian outbound kita juga bisa mengadakan di sini, kita ada areanya untuk outbound. Lalu kalau misalkan mau camping atau punya komunitas, komunitas mobil, komunitas motor atau klub apapun itu, mau mengadakan acara di sini bisa banget. Jadi memang ini areanya kami luasnya 85 hektar. Jadi monggo sobat Sonora kalau mau kesini bersama keluarga atau bersama komunitas, mari menikmati udara segar di Kebun Raya Purwodadi, Mas. Mas Gilang, ini kan musim kemarau, sudah memasuki musim kemarau. Adakah jenis tanaman-tanaman tertentu yang bisa dinikmati dan mereka mungkin semi tumbuh mekar di musim atau di bulan-bulan ini supaya sahabat Sonora bisa tahu? Ya, gitu. Tanaman, jadi saya bicara basicnya dulu ya, Mas, ya, tentang Kebun Raya Purwodadi. Ini tanamannya adalah tanaman rendah iklim
kering atau tanaman rendah kering. Jadi tipe-tipe tanamannya yang pada saat musim kemarau mereka kebanyakan meranggas, seperti mungkin Sobat Sonora tahu salah satu tanaman yang meranggas kan pohon jati ya Mas ya. Nah tapi di Kebun Raya Purwodadi ini ada satu tanaman yang bisa dibilang menjadi maskot dari Kebun Raya Purwodadi, yaitu adalah randu alas. Jadi randu alas ini bunganya memiliki bunga yang mekar pada saat musim kemarau. Puncaknya itu antara bulan Agustus sampai September. Nah, bunganya seperti apa? Warnanya merah dan saat ini kondisinya seperti apa itu yang di atas pohon-pohon yang berwarna, yang atasnya berwarna merah itu, Mas. Itu adalah pohon randu alas atau bahasa Latinnya adalah Bombax ceiba. Ini jadi bunga dari pohon randu alas, Mas. Pohon randu alas nama Latinnya adalah Bombax ceiba. Dia bunga ini biasa mekar di mulai mekar di bulan Agustus, Mas. Bulan Agustus, September hingga di bulan Oktober. Nah, pohonnya tingginya itu bisa mencapai antara 20 meter juga bisa. Ini seperti ini sebenarnya 20 meter. Sebenarnya kalau orang melihat, oh ini pohon kapuk, tapi sebenarnya bukan. Pohon randu tapi sebenarnya bukan randu yang biasa kita lihat. Ini tanamannya, dan di sebelah sana juga ada pohon randu juga. Itulah kenapa alasan kenapa, karena banyak pohon randu, jalan utama ini yang membelah Kebun Raya Purwodadi ini dinamai Jalan Randu. Tanaman randu alas ini saat ini menjadi maskot dari Kebun Raya Purwodadi dan saat ini sedang mekar. Jadi bulan Agustus atau September bisa menikmati keindahan dari bunga randu alas ini. Dan sering digunakan oleh para pengunjung yang melakukan foto sesi pre-wedding sebagai bahan propertinya juga, Mas. Iya, kurang lebih di Kebun Raya Purwodadi ini untuk keseluruhan total koleksi ada 11.000, Mas. 11.000 spesies ya. Bukan 11.000 koleksi ya, 11.000 spesies. Jadi memang, dan itu sebagian besar adalah tanaman rendah kering itu tadi, seperti yang sudah saya bilang. Jadi tanaman-tanaman yang seperti di awal tadi sudah saya jelaskan. Ada tanaman-tanaman spesies yang endemik khusus yang dimiliki di Purwodadi? Ada. Salah satu yang endemik yang bisa dibilang saat ini dilindungi adalah anggrek selop atau anggrek sepatu. Itu merupakan tanaman endemik dari Jawa Timur yang tempat asalnya itu ada di Gunung Semeru, Mas. Jadi kami punya diletakkan di rumah kaca untuk koleksi anggrek, dan apabila Sobat Sonora ingin melihat seperti apa sih bunganya anggrek sepatu ini yang merupakan tanaman endemik dari Jawa Timur secara langsung, bisa menghubungi pihak manajemen di Kebun Raya Purwodadi untuk nanti kami dampingi menuju ke areanya, Mas. Nah, ini masih dalam masa pandemi ya, Mas ya. Jadi kami untuk setiap kali ada acara kami mengarahkan untuk ke area yang outdoor, Mas. Yang pertama untuk fungsi pengawasan kami lebih mudah, kemudian yang kedua untuk menjaga lebih ke arah safety ya, Mas ya, supaya karena kita kan masih dalam tahap new normal dan beberapa protokol yang harus dipatuhi. Tapi kalau misalkan dari Sobat Sonora nih, misalkan ingin beristirahat atau menginap di Kebun Raya Purwodadi, kita punya punya guesthouse, Mas. Yang pertama guesthouse VIP 1 dan VIP 2. Itu di dalam guesthouse itu isinya ada dua kamar. Ada dua tempat tidur masing-masing. Jadi ada dua guest house, kemudian juga ada guest house lesehan. Tapi akan tetapi untuk yang guest house lesehan, jadi biasanya sering digunakan untuk mereka yang camping, Mas. Untuk mereka yang camping biasanya tidurnya di guest house lesehan, kemudian aktivitasnya di salah satu lawn yang disewa. Nah, akan tetapi untuk saat ini guest house lesehan masih kami tutup dulu karena masih dalam masa pandemi ini. Kami berusaha menjaga supaya protokol kesehatan untuk new normal ini berjalan dengan baik. Jadi yang kami siapkan untuk disewa, yang bisa disewa untuk menginap adalah guest house VIP 1 dan VIP 2. Itu biayanya Rp900.000 per malam. Warga aslinya di sini. Uniknya ini kan Macaca fascicularis ya, kalau spesiesnya ya. Seperti yang ada di Sangeh atau di mana Pura Uluwatu gitu. Mereka ini seperti tahu kapan waktu makan. Nah, jadi mereka datang pagi sekitar jam 7 sampai jam 8, mereka turun kemudian kembali lagi. Lalu setelah itu, untuk selanjutnya mereka akan turun lagi sekitar siang. Kemudian sore balik lagi. Jadi kayak mereka tahu jamnya makan. Akan tetapi kami dari Kebun Raya Purwodadi mengantisipasi mereka dengan menghalau mereka untuk tidak mengganggu pengunjung.
wedding spot, resepsi. Ini pohon terbesi. Pohon terbesi ini. Nah, namanya lawan terbesi. Karena satu pohon itu coba sampai jenengan lihat, ini menaungi satu area itu. Itu luasnya lebih kurang antara 60 kali 50 meter. Luas area ini sebelum kena area anu. Nah, ini masuknya lewat sini. Jadi kalau misalkan mau wedding siang atau malam siang gitu bisa naik shuttle bus atau shuttle bus masuknya. Nah, kita juga punya anu cannonball tree. Apa itu? Nah, mau lihat ah? Tak tunjukin. Udah pernah lihat tapi belum tahu. Ini pohonnya itu bunga sama buahnya itu ada di batang utama. Nah, kenapa kok dinamai cannonball tree? Buahnya gede ini tuh bulat hampir sempurna seperti bola dan seperti peluru meriam. Nah, itu warnanya kecoklatan dan ya di batang utama juga. Bunganya baunya harum, Mas. Sahabat Tuna juga pengen tahu nih, saya dengar-dengar Kebun Raya Purwodadi juga punya kafe baru. Ini saya tempat ngerti banyak orang bisa menikmati sensasi ngopi di kebun atau di tengah hutan. Seperti apa ini bisa dinikmati, di mana posisi lokasi, titik kafe mana lagi ini? Siap, ya seperti yang sudah Mas jelaskan, kafenya namanya kafe mana lagi. Ini Sobat Sonora kalau pengen ngopi di istilahnya nuansanya nuansa kebun, ngopinya dengan diiringi suara burung yang asli tanpa rekaman atau apapun, bisa ngopi di sini. Nama kafenya kafe mana lagi. Nah, ini penampakannya seperti itu kafenya. Lokasinya, lokasi kafe mana lagi itu berada lebih kurang sekitar 700 meter dari gerbang utama. Kebun Raya Purwodadi kan dibelah oleh jalan utama yang membentang dari gerbang utama dan berakhir di Taman Bougainville. Nah, sekitar 700 meter teman Sobat Sonora bisa jalan kaki. Yang kedua bisa sewa sepeda. Nah, yang ketiga bisa ikut rute shuttle bus. 20.000 per orang untuk satu rute dan melewati depan kafe mana lagi. Berhentinya persis di depan kafe mana lagi. Jadi teman-teman Sobat Sonora kalau pengen ngopi sekaligus ngopi yang ngopinya manual brew ya Mas ya. Brewing begitu. Silakan monggo di kafe mana lagi. Jadi pada saat weekend jam 7 sampai jam 4, pada saat weekday 6:30 sampai dengan jam 5. Untuk Sahabat Sonora yang sudah pernah maupun saya khususnya yang belum pernah Mas ya, yang belum pernah ke Kebun Raya Purwodadi, mari saat ini kami sudah buka dan siap melayani Sobat Sonora sekalian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan new normal yang menjadi prioritas utama kami dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi Sobat Sonora pada saat Sobat Sonora berkunjung di Kebun Raya Purwodadi. Menikmati alam yang asri, oksigen tak terbatas, udara bersih, sambil ngopi di tengah hutan di kafe mana lagi. Di mana lagi kalau bukan di Kebun Raya Purwodadi. Terima kasih dan tidak henti-hentinya kami ucapkan ayo ke Kebun Raya.